kali ini saya sebagai Kepala Desa Sinara yang resmi membuka Ikatan Bersaudara Sinara Ungge. Pembukaan musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar yang disingkat ISOT. Kegiatan ini bertempat di Aula Pastoral Stasi Tritunggal Maha Kudus Sifnane pada Minggu 11 September 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Ketua Dewan Pastoral Stasi Tritunggal Maha Kudus Sifnane, perangkat Desa Sifnane, para tokoh masyarakat Desa Sifnane, awak media serta anggota kader Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar. Berikut laporan Ketua Panitia Pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar oleh Bapak Vincentius Venan Lampir. Perkenalkan saya bagi kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena pada siang hari ini kita semua dapat dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar. Selanjutnya, izinkan saya sebagai ketua panitia melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Satu, urgensi kegiatan. Terdapat dua pertimbangan penting dilaksanakannya musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar ini, yaitu pertimbangan paradigmatis dan pertimbangan empiris. Secara paradigmatis, musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar dimaksudkan untuk menghadirkan suatu organisasi kader intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya keadilan sosial di masyarakat Desa Sifnane. Sementara itu, secara empiris, musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar ini penting dilaksanakan sebagai respon terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Desa Sifnane maupun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berbagai bentuk perubahan sosial tersebut perlu didefinisikan secara memadai melalui organisasi ini, sehingga dapat dilakukan afirmasi untuk menghasilkan berbagai langkah alternatif sebagai respon terhadap berbagai perubahan tersebut. Secara spesifik, keberadaan organisasi Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar yang akan dibentuk pada hari ini dimaksudkan untuk mengaktifasi formasi kerja tiga batu tunggu yang ada di Desa Sifnane, yaitu pemerintah desa, institusi adat, dan gereja Katolik. Selanjutnya, sambutan Kepala Desa Sifnane, Bapak Stanislaus Sesermudi, sekaligus membuka dengan resmi musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnane Omele. Dalam sambutannya, Kepala Desa berharap agar kehadiran organisasi Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar yang akan dibentuk pada hari ini kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran yang positif baik bagi pemerintah desa, gereja Katolik maupun institusi adat di Desa Sifnane, serta dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, terhadap kehadiran organisasi Ikatan Sarjana Sifnane Omele Tanimbar atau ISO
yang akan dibentuk pada hari ini. Terdapat sejumlah harapan yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Pertama, saya mengharapkan agar para sarjana asal desa Senang yang terhimpun di dalam organisasi ini dapat memberikan sumbangsi pikiran yang produktif baik bagi pemerintah desa, gereja Katolik maupun institusi adat di desa Senang. Kedua, selain itu saya juga berharap agar organisasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam pelaksanaan berbagai tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, saya juga mengharapkan agar tetap dijaga solidaritas antar anggota organisasi ini, karena hanya dengan solidaritas itulah organisasi ini dapat tampil sebagai simpul gerakan intelektual yang benar-benar produktif bagi agenda utama organisasi ini, yaitu menciptakan keadilan sosial yang pertama-tama akan dimulai dari tingkat desa. Akhirnya, dengan senantiasa saya memohon pernyataan Tuhan, saya membuka dengan resmi musyawarah pembentukan Ikatan Sarjana Sifnana WD Tanimbar di saat ini dengan ucapan selamat bermusyawarah. Sekian dan terima kasih. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salve. Salve. Hadirin dimohon berdiri. Yang maju. Bapak Ibu, di sore hari ini saya sebagai kepala desa Sinana dengan resmi membuka Ikatan Sarjana Sinana Unggul. Salam.